Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mutar Ramadan TVRI Bengkulu. Untuk edisi hari ini tentunya kita masih membahas mengenai tema kita, keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan, dan masih bersama dengan Pak Ustadz, ada Pak Ustadz Ilham di studio TVRI Bengkulu. Dan kita langsung untuk bertanya kembali mengenai tema kita, dan sudah banyak sekali kita perbincangkan tadi mengenai beberapa keutamaan-keutamaan untuk sedekah di bulan suci Ramadan tentunya. Baik Pak Ustadz, boleh silakan tadi yang tertunda mengenai sasaran ya, sasaran kita bersedekah agar tepat dan juga pahalanya itu sampai kepada kita yang bersedekah tentunya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak disampaikan tentang itu, bagaimana sedekah kita, infak kita itu tetap sampai sasaran dengan sasaran yang tepat. Yang pertama yang memang dianjurkan dari Al-Qur'an adalah kepada orang tua kita ya. Oh, kepada orang walil walidain ya, kepada orang tua kita. Insyaallah kita menginfakkan harta kita yang kita niatkan untuk sebagai memberi nafkah dan sedekah, insya Allah itu yang lebih utama. Walaupun ya, orang tua kita mampu. Oh iya. Semisalnya. Misalnya, ya, enggak masalah. Sebagai bentuk perhatian kita, tanda sayang kita kepada orang tua yang kita cintai. Selanjutnya, kepada walidil kurba, orang-orang terdekat kita. Ya. Nah, orang-orang terdekat kita, ya jangan sampai kita jauh-jauh, tapi orang di sekitar kita, tetangga kita, yang memang harusnya itu lebih kita perhatikan. Ya, kita perhatikan dulu orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar kita, mungkin keluarga-keluarga kita yang masih ada hubungan nasab atau hubungan darah dengan kita, maka insya Allah dengan menghubungkan silaturahim itu bisa menjadi salah satu kebaikan, salah satunya dengan media sedekah, media infak yang kita berikan kepada mereka. Selanjutnya kepada lil yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini memang luar biasa ya. Yang sempat kita jelaskan sebelumnya, salah satu yang dianjurkan itu memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu ya. Dengan memperbaiki keadaan anak yatim, yang kita harap bukan hanya konsumtifnya, bukan hanya nanti kita bersedekah dalam bentuk makanannya saja, walaupun itu baik, tapi bagaimana kedepannya anak-anak yatim itu lebih mandiri, bisa punya prestasi, insya Allah bisa meningkat strata hidupnya, dan itu akan lebih utama, dan kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang miskin dan membutuhkannya Pak Ustaz. Ya, baik. Nah, kalau misalnya sekarang kan lagi menjamur tuh di lampu-lampu merah Pak Ustaz, banyak sekali orang-orang yang meminta-minta tentunya. Nah, sebaiknya sikap kita sebagai muslim yang baik, itu apa kita membantu, ikut membantu, atau seperti apa Pak Ustaz? Oke, memang itu menjadi takutnya salah sasaran juga ya Pak Ustaz. Fenomena yang luar biasa dari saudara-saudara kita muslim yang memang yang minta-minta itu, kalau kita lihat juga dari kalangan orang-orang beriman, ya, orang-orang muslim ya. Ya, baiknya memang tidak masalah kita pengen mengasihi atau memberi, tapi memang jangka panjangnya perlu kita edukasi ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita meminta-minta seperti itu ya. Meminta-minta seperti itu takutnya nanti menjadi hobi, takutnya menjadi nanti pencarian, takutnya disalahgunakan. Nah, bahkan kalau kita lihat di video-video itu kadang dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu sehingga orang-orang yang meminta-minta itu nanti mendapatkan yang tidak semuanya dari apa yang kita kasihkan ya. Memang baiknya ada pihak-pihak yang nanti mengedukasi, memberikan pemahaman kepada orang-orang yang meminta-minta itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau tadi kita bertanya mengenai perbedaan infak dan juga sedekah tentunya. Nah, kali ini perbedaan zakat Pak Ustaz dengan sedekah itu apa Pak Ustaz? Bisa dijelaskan bahwa pemirsa mungkin masih sedikit ricu antara zakat dan juga sedekah dan kapan dilaksanakannya untuk zakat dan sedekah. Jadi kalau zakat itu memang suatu kewajiban untuk kita orang-orang beriman. Tapi dalam Al-Qur'an kewajiban zakat itu juga menggunakan kata-kata sedekah. Oh gitu. Iya, dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari sebagian harta mereka zakat. Nah, walaupun dalam lapas ayatnya menggunakan kata shadaqah, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan zakat itu akan mensucikan dan membersihkan harta mereka. Okay. Ya. Artinya apa? Kalau zakat bentuk kewajiban kita, bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, terkhusus nanti di akhir Ramadan ada zakat fitrah yang harus kita bayarkan. Ya, ada zakat-zakat yang lain, zakat mal, zakat zakat misalkan emas gitu ya, yang memang sudah sampai haulnya, yang sudah sampai nisabnya, memang harus kita keluarkan. Ya.
tapi itu bagian dari sedekah. Zakat itu sifatnya kewajiban, sedekah itu yang saya sampaikan tadi bisa dalam bentuk berbagai macam jenis kebaikan. Okay, baik, berarti itu yang perbedaan antara zakat dan juga sedekah. Ya, Ustaz. Nah, sedekah ini apakah dibagi menjadi beberapa bagian, Ustaz, ataukah sedekah itu saja atau seperti apa? Oke, jadi sedekah yang memang sifatnya tadi suatu kewajiban, ya. Contohnya itu zakat, gitu ya. Kemudian yang memang sangat dianjurkan sedekah kepada orang tua, orang-orang yang memang sudah sampai zakat yang saya sampaikan tadi, sudah sampai nisab dan haul hartanya. Misalkan kita punya tabungan emas logam mulia hanya 100 gram. Ketika kita sudah memiliki emas itu sudah lebih dari 1 tahun, haulnya sudah sampai, nisabnya juga sudah sampai kurang lebih 83 gram, maka kewajiban kita mengeluarkan. Kalau tidak kita keluarkan dosa? Maka berdosa. Walaupun karena memang ayatnya khudz min amwalihim shadaqatan. Ada zakat yang memang harus kita keluarkan, yang memang menggunakan lafaz sedekah di dalam ini ya, yang memang itu merupakan kewajiban kita, ya, seperti itu. Sedangkan sedekah ini ada yang memang sedekah sunnah, ya misalnya ketika kita sudah punya kemampuan rezeki ya dalam bentuk finansial, kita akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, berbagi misalnya kepada tetangga-tetangga kita ya. Dan bahkan ada sedekah yang memang akan tetap mengalir, Mas, pahami. Bahkan ketika kita telah meninggal dunia. Sedekah apakah itu, Pak? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, "Idza matal abdu in qata'a 'amaluhu illa min thalas, shadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ada tiga amalan yang amalan ini akan tetap mengalir kebaikannya, akan tetap mendapatkan pahala walaupun pelakunya telah meninggal dunia. Jadi kalau kita telah meninggal dunia, Mas Mami, kita tidak bisa sholat lagi. Iya, betul. Sedekah dalam bentuk senyuman tidak bisa lagi. Terputuslah semuanya. Tidak bisa lagi, terputus semua. Tapi tiga amalan ini ketika kita dalam masa hidup kita lakukan, kita laksanakan, insya Allah ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur, itu tetap mengalir kebaikannya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang memang sifatnya bukan konsumtif ya. Nah, jadi kita gunakan untuk pembangunan pondok tahfiz ya, untuk membangun masjid. Ketika di dalam masjid, di dalam pondok tahfiz itu ada santri-santri penghafal Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, insya Allah akan tetap mengalir kebaikan untuk kita. Bahkan ketika kita telah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, konten-konten Islam yang kita buat. Walaupun nanti kita meninggal, acara ini tetap ditonton anak cucu kita, insya Allah itu mengalir kebaikan untuk kita semua yang terlibat dalam acara ini. Kemudian adalah waladin sholihin yad'u lahu. Doa anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi itu aset luar biasa. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang kita ajarkan, yang kita bagi, yang kita berikan, yang sifatnya bermanfaat untuk Islam dan umat. Yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Supaya kita mendapatkan pahala tersebut nantinya, Pak Ustadz. Ya, amin. Masya Allah. Nah, adakah gak sih, Pak Ustadz, untuk sedekah itu sendiri, sedekah yang mungkin dilarang oleh agama Islam? Ada gak, Pak Ustadz? Jadi ada ayatnya dalam surah Al-Baqarah itu, sedekah dengan tujuan pamer, sedekah tujuannya memberi, tapi berharap lagi untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar, atau memberi sesuatu, itu berharap mungkin sesuatu hal, artinya orientasinya, niatnya. Balik-balik ke niat ya, Pak Ustaz. Iya, balik-balik ke niat. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilarang. Termasuk sedekah dengan sesuatu yang haram juga ya. Misalkan kita mendapatkan uang dengan cara korupsi, kemudian uang itu kita sedekahkan. Ya maka tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asal-usul uang itu didapatkan dengan cara yang tidak halal. Maka ketika kita gunakan, walaupun dalam bentuk sedekah, walaupun dalam bentuk infak, maka itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berarti percuma ya, Pak Ustadz. Misalnya ada koruptor yang menyumbangkan atau sedekahkan uangnya, itu tidak dapat pahala apa-apa. Tidak dapat pahala apa-apa, karena dia mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Baik, berarti sekali lagi kalau sedekah itu memang harus benar-benar kita tahu untuk pendapatan ataupun uang yang tersebut dapat dari mana, asal-usulnya agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustaz. Ya, amin, Masya Allah. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, nih, kalau tadi kan koruptor itu dengan cara menyumbangkan uangnya ataupun juga sedekah itu kan dilarang, termasuk itu kan, dan juga termasuk yang tidak sedekah tidak diperbolehkan tentunya. Nah, kalau seseorang yang punya hutang ingin bersedekah, itu hukumnya seperti apa menurut Islam, Ustaz? Ya, alhamdulillah memang dalam sebuah ayat dikatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu
menghancurkan, menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah ya. Bagi teman-teman yang masih punya utang tidak masalah diniatkan masalah untuk bersedekah ya, seperti itu. Walaupun baiknya niat kita dengan bersedekah itu Allah mudahkan jalannya nanti untuk melunasi utang-utang kita. Atau kita diutamakan utangnya dulu kali Pak Ustadz ya. Boleh juga gitu ya. Tapi sedekah juga tidak dilarang hakikatnya walaupun kita punya utang. Baik, diperbolehkan ya. Baik, jadi tidak ada halangan tentunya untuk umat Islam ataupun juga masyarakat untuk bersedekah walaupun punya hutang dan lain sebagainya tentunya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Baik, nah Pak Ustadz sendiri, nah untuk sedekah yang baik apakah kita harus menyalurkannya sendiri atau melalui badan-badan yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau seperti apa baiknya Pak Ustaz? Alhamdulillah memang sekarang sudah ada badan-badan yang memang ditugaskan oleh pemerintah yang memang berfokus tentang penyaluran zakat dan wakaf, sedekah itu ya, itu baik disalurkan ke sana. Walaupun kalau kita memang ingin menyalurkannya secara langsung juga tidak masalah ya. Mungkin ada orang yang kita kenal, ada saudara yang kita tahu gitu kan. Kemudian ada misalkan pondok-pondok tahfiz yang memang selama ini berkontribusi untuk umat, memberikan kebaikan, yang insya Allah bisa langsung ke sana juga tidak masalah. Walaupun dengan keberadaan amil-amil zakat tadi, badan-badan yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk berfokus menangani masalah zakat, menyalurkan zakat tersebut, insya Allah itu juga baik karena insya Allah dikontribusikan nanti dengan lebih merata. Insya Allah amanah ya Pak Ustadz ya. Takutnya kan kita menyalurkan tapi kita tidak tahu ini tujuannya, sasarannya kepada siapa, Pak gitu Pak Ustadz, karena kita tahu kita inginnya bersedekah tahu dan untuk tepat sasaran. Iya betul sekali Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Nah untuk yang di rumah juga ingin tahu mengenai adakah sih untuk hilangnya pahala sedekah yang terjadi jika kita bersedekah itu ada nggak sih Pak Ustadz? Tapi tekan dulu ya, kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik masih di rumah, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Mutiara Ramadan TVRI Bungkulu.